Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Soalan demi soalan tentang PAS. PAS di mana waktu ini? Waktu kejadian ini berlaku, PAS di mana? Ini terbaru. PAS pergi mana? Masa rumah penduduk jalan atas Paloh kena roboh. Nah, sekali lagi soalan dia. Masa rumah penduduk kampung jalan atas Paloh dirobohkan oleh rejim, Tuan Haji ada di mana? PAS pergi mana? Masa rumah penduduk jalan atas Paloh kena roboh. Ini netizen punya persoalan. 5 Jun 2024 di Harapan Deli. Berikutan perobohan rumah di Kampung Sri Makmur di Gombak yang menyaksikan. Pembangkang begitu gairah. Begitu gairah bersuara. Pengguna media sosial bertanya, di mana pula suara blok itu? Ketika penduduk jalan atas Paloh di Kota Baru mengalami nasib yang sama. Jika dibandingkan penduduk di atas jalan atas Paloh yang rumahnya diroboh waktu itu adalah rakyat Kelantan sendiri. Waktu rakyat sendiri kena, di mana PAS? Waktu di Gombak pula, Gombak ni kalau saya tidak silap di negeri Selangor. Waktu di kampung Sri Makmur di Gombak, wih, bukan main lagi bersuara. Tapi penduduk di jalan atas Paloh di Kelantan, waktu itu di mana? Namun di Kampung Sri Makmur, kawasan itu sudah dikuasai oleh kumpulan warga asing. Maka dengan itu, Kerajaan Selangor di bawah Datuk Sri Amiruddin Syari telah memberikan pampasan dan penempatan semula kepada penduduk asal saja. Exco Kelantan Hilmi Abdullah ketika sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Wah, rasanya PAS sudah lupa tentang perkara ini. Coba tanya balik Exco Kerajaan ini. Coba tanya balik, pergilah tanya balik. Kalau-kalau lah masih ingat, jangan pula macam Mahathir kan, Mahathir mudah lupa. Sudah tua bang, janganlah marah-marah dia. Exco Kelantan, coba tanya Exco Kelantan ini, nama dia Hilmi Abdullah. Ketika dalam sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini, dia pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Justru warganet mempersoal mengapa pembangkang, terutamanya PAS tiba-tiba beria-ia sangat mahu dilihat juara dalam soal Kampung Sri Makmur. Sedangkan kumpulan itu juga yang mengabaikan penduduk kampung atas Jalan Paloh. Yang dekat Kelantan tu sah-sah orang Kelantan, tapi kena hambat juga. Yang dekat Selangor ni sah-sah majoriti bukan orang asal Selangor. Logik juga kena hambat. Komen pengguna X. Serangan balas netizen terhadap PAS berikutan Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar terus membangkitkan soal Al-Quran yang didakwanya tertimbus di bawah runtuhan rumah di Kampung Sri Makmur. Menurut mereka, PAS cuba mengalihkan isu sebenar menggunakan isu Al-Quran untuk menyerang kerajaan. Untuk rekod, perobohan rumah di Kampung Sri Makmur dilakukan selepas banyak peluang telah diberikan kepada penduduk kampung berkenaan sejak 3 tahun yang lalu. Notis berpindah dari perkampungan itu juga sebenarnya telah dikeluarkan lebih awal sejak 2006, namun terdapat penduduk yang enggan mematuhi arahan berkenaan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari harapandaily.com 5 Jun 2024, tajuk PAS pergi mana masa rumah penduduk jalan atas Paloh kena roboh? Netizen tanya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Paling mengejutkan, pegawai JAIPS dan imam masjid di Reman didakwa terima rasuah lebih 1 juta ringgit Malaysia seorang. Wow. Ini harapkan pagar-pagar pegar makan padi.
Kita mengharapkan mereka dapat membantu membantu manusia yang lain untuk hidup dengan benar seperti yang Tuhan mau. Tiba-tiba mereka pula yang buat hal. Pegawai Jaibs dan imam masjid di Rehman terima rasuah 1 juta seorang. Wow, kalau mereka pun boleh terima rasuah, bayangkan orang yang tidak ada pengetahuan tentang agama. Pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Perlis lagi. Pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Perlis lagi. Perlis lagi. Ini memang bikin pening kepala lah kepada PAS. Perlis lagi. Belum pun selesai, Menteri Besar Perlis punya kes. Ini diperlis lagi. Pegawai kanan Jaibs dan imam sebuah masjid di Kangar diperlis, direman selepas didakwa menerima rasuah berjumlah RM1,183.140 RM1,183.140 berhubung pengurusan pendaftaran pernikahan di negeri itu sejak 2 tahun lalu. Siapa yang memerintah sekarang? Menurut laporan, tiga individu termasuk anak kepada imam masjid akan direman selama 5 hari sehingga 9 Jun ini bagi membantu siasatan. Berhubung penerimaan suapan sejak April 2022 sehingga Jun 2023, ketiga-tiganya yang berusia 25 hingga 52 tahun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Perlis di beberapa lokasi berasingan di Kangar semalam, lapor Harian Metro. Memang selepas ini lebih parahlah, lebih teruklah. Menteri Besar Perlis didesak untuk letak jawatan. Mungkin ada betulnya perlulah dia letak jawatan kerana ini betul-betul tidak disangka berlaku. Perintah reman telah dikeluarkan oleh Magistrat Ana Rosana Momador selepas ketiga-tiganya dibawa ke Mahkamah Magistrat Kangar hari ini. Sumber SPRM berkata dalang yang bertugas sebagai penjawat awam berusia 45 tahun ditahan di pejabat Jaibs jam 4.10 minit petang. Manakala dua lagi ditahan di pejabat SPRM Perlis di Kangar jam 6 hingga 6.15 petang selepas dipanggil untuk memberi keterangan. Dalang dipercayai bekerjasama dengan imam masjid dan anak kepada imam berkenaan. Hui, ini barulah memang satu family. Imam masjid dan anak kepada imam berkenaan yang juga pemilik sebuah syarikat yang bertindak sebagai perunding dalam menguruskan urusan pernikahan di Perlis. Siasatan awal kita pada waktu ini mendapati bagi setiap permohonan nikah, terutama untuk pasangan yang bernikah di Thailand dan mahu mendaftarkan pernikahannya itu semula di negara ini, mereka akan berhubung dengan syarikat yang menguruskan pernikahan ini yang dimiliki oleh anak kepada imam masjid itu. Syarikat itu beroperasi di Kangar, kemudian akan meminta pasangan yang mahu mendaftarkan pernikahan itu bayaran sekitar RM5,000 sebagai wang pendaftaran pernikahan berkenaan, katanya ketika ditemui di pekarangan kompleks Mahkamah Kangar. Katanya daripada jumlah itu, RM2,000 akan dibayar kepada dalang, yaitu pegawai Jaib, sebagai wang denda pasangan terbabit kerana bernikah di Thailand. Bakinya dibagikan sesama mereka bertiga. Ketiga-tiganya disyaki terlibat dalam urusan pendaftaran pernikahan yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, seperti pasangan tidak bermastautin mengikut tempoh seperti sepatutnya. Siasatan turut mendapati terdapat juga kesalahan pasangan tidak hadir dan tidak dicatatkan dalam buku daftar pernikahan selain tidak melalui Mahkamah Syariah. Badan muka. Harap-harap tidak ada lagi lah macam ni. Tidak ada lagi. Dengan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Untuk mendapatkan berita lengkap ini, sila layari harapandaily.com. 5 Jun 2024, pegawai Jaibs Imam Masjid di Rehman didakwa terima rasuah lebih RM1 juta seorang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.